hari ni kita ke Selatan, insya-Allah mungkin ke sampai ke Johor Bahru. Insya-Allah kan. Insya-Allah Johor Bahru. Doakan perjalanan kami tak ada apa-apa rintanganlah kan. Insya-Allah. Jadi punya presiden tu tengah bersiap. Terus sikit lagi kita ambil gambar dia. Dah siap dah. Oh, belum lagi siap. Mak tu. GS Trophy tu kan main. GS Trophy. Ni tu namanya Otai. Otai masih berbisa waktu tu. Berapa hari bang perjalanan kita kali? Hari ni kita mula bermusafir. Pusing menanjung Malaysia dia. Menanjung Malaysia bos. Atas permintaan tuan-tuan nak. Saya rasa berbesar hati lah. Semenanjung kan? Bukan satu Malaysia. Semenanjung. Sebab Sabah Sarawak tak pergi bos. Sabar-sabar kita tanya tanya ni Haji-Haji. Dia bawa motor-motor pergi Borneo. Nampak tu? Siapa nak ada slot Loro motor, telefon ni. Okay, ride kali ini selama lebih kurang 6 hari 5 malam. So kami akan pusing mengelilingi semenanjung Malaysia ikut laluan pantai daripada Banting. Kita akan terus ke Sepang dan ke PD, ke Melaka dan seterusnya ke Johor Bahru. So had pelajuan 110-120 saja sebab kita akan masuk laluan kawasan kampung. Jadi kami tak masuk highway dan untuk menikmatilah keindahan kawasan-kawasan pedalaman. Jadi ride kali ini ride satu semenanjung. Jadi kami pergi 3 orang iaitu satu SEDB dan 2 GS dan GSA. Jadi saya akan buat beberapa video slot sebab untuk semua tempat lah kan, sebab kita kan ride satu semenanjung. Baik, ini adalah laluan Sungai Pelik Sepang ke Negeri Sembilan. Jadi ini adalah shortcut, jadi kami jimat masa lah lebih kurang sejam perjalanan daripada Sepang ke Negeri Sembilan. DPD lah kan. Jadi kami ambil laluan naik feri ini bagi menjimatkan masa. Jadi bagi mereka yang ingin menaiki feri ini, murah aja. Satu motor lebih kurang RM1 saja dan boleh sampai ke sempadan. Itu seberang ni adalah sempadan Negeri Sembilan. Jadi ramai sebenarnya bikers dah pun cuba melalui laluan ini dan kami kali ini pertama kali bawa motor yang bersisi besar menaiki feri. So kami bernasib baiklah kan sebab Tokey itu membenarkan kami bawa motosikal ni. Macam mana? Boleh tak kita bawa motor GS merentasi sungai ke muara ni? Sungai Pelik. Sungai Pelik eh? Border antara Negeri Sembilan dan Selangor. Ferry orang kampung je. Boleh dia orang punya travel hari-hari. Biasanya kapcai-kapcai je melintas daripada sini ke sana, ada orang kerja ladang semua. Tapi ini hari. Sebab ya. Ferry ni kalau full mungkin 6 biji ke 8 biji ke kapcai. Tapi kalau masuk motor yeah besar ni, saya rasa 4 biji lah. 4 biji je dalam rumah. Yes, 4 biji. 4 biji. Baik, sebelum ni saya dah buat video juga berkenaan dengan transport feri di Sungai Pelik. So anda boleh lihat video saya yang sebelum ini berkenaan dengan JT ini. Dan saya percaya bahawa ini adalah satu laluan alternatif bagi mereka yang ingin cepat sampai ke Negeri Sembilan. So feri ini dah lama sebenarnya beroperasi.
Baik, kami teruskan perjalanan kami ke Port Dickson. Jadi laluan pantai. So hari tersebut ramai jugalah kenderaan. Dan mungkin cuti kan. Cuti bulan 12. Jadi orang bercuti, cuti sekolah. Dan ramai family-family bawa anak-anak pergi bercuti ke PD, mungkin mandi laut dan sebagainya. So kami lalu laluan ini dan terus ke laluan ke Melaka dan ke Johor Bahru. So cuaca sangat cantik pada pagi ini di kawasan PD. Dari PD kami ke Melaka, iaitu di Alai. Jadi kita berhenti sekejap di situ menikmati air kelapa shake. Ada steam sekali sebab kita lihatlah sekejap kan. Cuaca pun panas dan kita akan ride terus ke Johor ni. Jadi kita berhenti sekejap di Alai untuk menikmati ais krim. Dan ni lah kelapa shake lah ni. Ada ais krim sekali dan sebagainya. So kita lihat sekejap sebelum kita teruskan perjalanan kita terusnya. Kemudian kami dimaklumkan untuk laluan ke Johor Bahru hujan lebat sehingga ke petang. So beberapa video saya tak dapat nak rakam sini sebab hujan yang terlalu lebat, jadi membahayakan juga perlihatan dah tak nampak. Sangat-sangat lebat ketika itu. Alhamdulillah dah sampai Johor Bahru. Apa nama tempat ni? Marina Cove. Marina Cove. Marina Cove di Johor Bahru. Wah. Tempat baru. Cantik eh? Tengok. Cantik bos. Cantik. Tengok tinggi amat. Ni Johor Bahru lah, Johor Bahru. So malam ni kita nginap di sini dulu. Sebab hari ni ride. Pasal gila kan. Daripada Batu Pahat. Kita hujan. Mandi hujan daripada Batu Pahat. Batu Pahat bos. Batu Pahat sampai JB. So ini adalah ride hari pertama kami daripada Selangor ke Johor Bahru. So kita ada lagi 5 hari perjalanan. Banyak motor ni. So saksikan video seterusnya. Saya akan edit dan juga persembahkan anda semua bagaimana kami ride semenanjung Malaysia. Mungkin ada beberapa perkara yang akan saya buka maklumat pada anda semua berkenaan dengan perjalanan kami melintasi satu semenanjung. Baik, terima kasih. Rugilah mana. Itulah. Aduh, dah lah ke sana, hala ke sana kan. Lepas tu patah balik. Cuaca jenis motor ni. Kan? Campur-campur ni. Sekejap bang, kita ambil gambar. Okey dah? Ada banyak bilik bang, banyak bilik banyak. Tak ada tidur sini ya. Oh itu yang bang Harry cakap birat ada. Ada tahu. Tidur orang ni. Ini.
Beras. Jual beras bikers. Mana sampai? Sama juga kan? Ah, sampai. Berapa dah sana? Awal 5 minit. Cuba. Dari sana berapa? Awal pukul 7.30 dah kira dah. Oh, pergi. Pukul jalan dalam. Oh, daripada Teluk, daripada Kelang terus ikut daripada jalan. Daripada Banting, daripada Teluk Polimo. Masuk balik highway tadi dekat ni. Masuk balik highway dekat ni. Sedenak? Sedenak. Ha, baru masuk balik. Sampai ada macam betul. Kurang sampai? Oh, dah sampai sana tu. Tanya pihak. Dah keluar. Pergi minum, minum. Dah kedai yang keluar tu pun tak buka? Ya, yang... Sampai yes. Sampai mana orang ni kita tunggu. So kita tunggu kunci daripada order kat lobby. Takut dia keluar. Saya datang. Saya datang. Dia punya ada semua orang. Tak tahu, adik.